Ketua Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon terkait dengan sejumlah sindiran dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sindiran Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diutarakan dalam diskusi Singgua Rasing Menang yang disiarkan secara daring mendapatkan respon dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan terkait dengan hal tersebut usai peringatan Nuzulul Quran dan Haul Sheikh Zayed di Al-Nahyan di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Dalam kesempatan itu, Gibran pun memberikan tanggapan dengan santai dan mengatakan bahwa ia berterima kasih atas segala masukan serta meminta maaf kepada Sekjen PDI Perjuangan tersebut. Sim juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih Mas. Ya udahlah, ngikut Pak Hasto. Yeah. Terima kasih Pak Hasto untuk masukannya. Juga menyesal mendukung Mas Gibran jadi wali kota dari PDI Mas, ada tanggapan Mas? Ya, terima kasih Pak Hasto. Katanya khilaf katanya Mas. Khilaf, ya mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu Mas. Oh iya, mohon maaf Pak Hasto. Ya, terima kasih. Pak Hasto paling oke.